Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Ayu Andriani dari kelas 3D Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai salah satu peternak sapi. Peternak yang ada di Desa Barat Lambongan, dan Bapak sendiri, nama Bapak? Jadi kita lanjut pertanyaan-pertanyaan. Menurut hasil wawancara, sapi yang diternakan yaitu sapi Bali yang umum dibudidayakan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun jenis pakan yang diberikan pada ternak sapi yaitu rumput gajah dan gamal. Kata pemilik ternak, sapi biasanya dibebaskan di sekitaran kandang untuk mencari pakan sendiri dan biasanya kembali ke kandang 2 hari sekali untuk minum. Adapun tipe kandang yang digunakan yaitu tipe kandang bebas dan terdapat juga kandang jepit untuk digunakan pada saat IB. Melihat kondisi lingkungannya cukup baik untuk beternak karena jauh dari pemukiman sehingga sapi tidak mengalami stres. Berbicara dengan kesehatan ternak, saya bertanya kepada peternak tentang kesehatan ternaknya. Kata pemilik ternak, sapi belum pernah mengalami gangguan reproduksi ataupun penyakit yang cukup serius. Cuman ada beberapa ternak yang pernah mengalami kembung.